16 juta rupiah. Iya. Ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Petualangan Alam Desaku. Kawan-kawan, kemarin Kang Aib menghubungi saya, katanya ada warga mau menjual tanahnya ya di daerah Kelewi. Jadi artinya agak jauh dari tempat tinggalnya yang sekarang ini. Katanya harganya 300 masih bisa dinego. Nah, hari ini mudah-mudahan saya mendapatkan kabar baik dari semuanya ya, mengenai bedah rumah untuk Kang Aib. Ini memang agak sedikit alot karena ya hidup ini memang penuh perjuangan, kawan-kawan ya. Tadinya sih Kang Aib ingin bertahan di sini karena memang sudah usahanya daerah sini. Namun apa boleh buat, tanah di sini ternyata mahal banget. Jadi kita akan cari tanah yang lain, kawan-kawan. Assalamualaikum. Waduh. Damang Kang Aib. Ya. Nah. Waduh, ini anak-anaknya pinter-pinter, masya Allah. Darah Mangka Sep. Wah, Akang. Ha. Mana itu si Akang satu lagi? Oh, pas itu. Kang. Bawain ini. Ya, gimana? Udah dapat katanya tanahnya? Alhamdulillah, Pak, dapat di Kelewi. Daerah Kelewi. Ya, bisa kita ke sana sekarang, oh, Kang, untuk sih. Lihat ya. Ya. Ya udah kalau gitu kita ke sana ya, Kang ya, sekarang ya. Okay. Yuk. Mana Kang Aib, Bu Mina? Ayo. Oh ya, oke. Okay. Araya mau Kangnya? Insya Allah aja. Ya, sok, coba. Assalamualaikum. Nah, ayo Kang. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini ternyata Kang Aib menemukan atau ada tawaran ya Kang ya. Ya, ada tawaran tanah katanya seperti begitu. Ini dengan Abah aja panggilnya ya, Abu. Abah Aang. Abah Aang namanya. Ya, dan Abah Aang ini insyaallah akan membantu mungkin ke Kang Aib. Bah, jadi gini, Bah. Saya ini kan profesinya YouTuber. Namun yang membiayai ini adalah para donatur, ya, para donatur yang budiman, para donatur yang ingin membantu orang-orang yang, ya, boleh dikatakan mungkin perlu dibantu. Dalam tanda kutip berarti ya orang-orang yang tidak mampu, tidak berdaya. Nah, kebetulan Kang Aib ini kan tidak punya tanah, tapi dia punya anak piatu, Pak. Nah, ada tiga. Dan itulah yang saya lihat, kalau Kang Aib sendiri mungkin saya nggak bantu, Pak, biarin aja gitu, Pak. Ya. Nah, tapi karena ini yang paling penting ini anak-anaknya itu, Pak. Yang udah ditinggalkan ibunya dalam keadaan yang masih usianya yang masih sangat belia-belia gitu, Pak. Nah, katanya Bapak mau menjual tanah, Pak. Ya, mau jual tanah namanya. Oh, gitu. Atau mungkin kita lihat lokasinya dulu, boleh ya, Pak ya? Ya, nanti baru ya. Kita buntrang-buntrang harga ya, ya. Gitu ya, Pak ya. Nah, gitu Kang Aib ya. Jadi mungkin nanti pada intinya ya kami semua ingin membantu Kang Aib lah gitu. Ya, 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 Pak ya. Baik kawan-kawan, ya, kita baiklah kawan-kawan, kita akan lihat dulu ke lokasi kawan-kawan ya. Nah, ini ibunya kawan-kawan ya. Dan ini ya ada jalan yang bisa masuk mobil ya, dan kita akan lihat tanahnya sebelah mana. Mangga, Ma, mati payun. Arunten, Bu. Tah bari amang Bu kepalih dia. Dekat kok, nggak terlalu jauh. Enak malah jauh dari orang lah. Nggak jauh, entar mah banyak orang mau yang di sini. Oh gitu, mana yang mana, Bu? Yang ini. Oh. Ada itu. Oh, yang ini yang mau dijual. Oh, yang pas ini ya. Apa nih? Sekebonan yang ini ya, pas segini ya. Ya, enak kalau 100 meter. Oh, yang ada saung ininya ya, Bu ya? Iya.
Oh gitu. Wah enak juga di sini Kang. Nih ada pohon ini nih, aren. Jadi sama nanti nggak jauh juga. Banyak. Ya tapi memang kesininya juga sama kebun. Ya sama lah kalau kayak dengan yang di sana Kang Aep. Nggak ada beda. Jadi kalau Kang Aep mau masak nila, nila apa nira aren, ya nggak masalah lah di sini juga bisa. Bu Haji, anu di pagar Kang Aep, Kang Aep yang di pagar ini kan, yang ya. Yang ini kan, yang ada cakra cikri ini, si, ini itu. Yang itu tuh. Nah, ada sama cowok ini. Ya, sama kalau, mana? Kalau kurang ini nantinya dibuang. Enggak kurang cukup Bu. Kesini kali ya. Ini saung apa Ibu? Ini kan kalau bikin gula. Oh, saung gula. Oh, ini batasnya ya, yang ada ini ya di sini ya. Batasnya ya. Oh, gitu. Itu kan ada pembatas tuh di sana tuh. Nah, mungkin ya cukup untuk Kang Aep mah, cuma ya mudah-mudahan kita harganya pas lah. Bu, Ibu sampai sini kali ya? Sampai sini. Kalau 100 meter itu ya nyampainya berapa? Enggak, nanti kita ini aja, kita ukur aja. Saya rasa sih ini juga udah cukup. Karena nggak ada meteran kawan-kawan tadi ya, kira-kira lah diperkirakan gitu. Ini belakangnya itu 6 meter, kesananya ke sininya 10 meter. Jadi kurang lebih luas tanah ini adalah 60 meter. Tapi nanti untuk lebih jelasnya kita akan ukur dengan benar. Ini tadi hanya pakai meteran yang kasar dulu lah kawan-kawan gitu. Oke, udah lihat Kang Aep. Jadi nanti kalau cocok harganya siap di sini Kang Aep ya. Saya yakin Bah Aang sama Ibu juga sama-sama orang baik ya, semuanya orang baik. Atau kita sekarang bicara lagi di sana, mari Bu, untuk apa namanya, untuk harganya ya Bu ya. Di sekeliling calon tanah yang akan dibeli memang adalah pohon durian kawan-kawan ya. Jadi di sini tuh memang durian tuh banyak sekali kawan-kawan ya. Di daerah sini selain durian, rambutan juga banyak banget ya. Jadi nanti yang dijual di Jakarta dan Bandung ya kemungkinan salah satunya dari sini kawan-kawan ya. Amang iya ngalah naon? Oh awi, mohon mangga. Mangga lajengkeun mohon. Dan kita akan kembali ke rumahnya Bah Aang untuk membicarakan harga kawan-kawan ya. Kawan-kawan, alhamdulillah tadi sudah kita lihat ya tanahnya sama-sama ya. Dan jalan lumayan keras ya kan, jadi saya buka dulu. Hari ini hujan seharian ya Pak ya? Iya. Pak, itu perkawis tanah tadi sudah dilihat ya Pak ya? Iya. Kang Aep, kalau jadi nanti bersedia siap di sana ya? Siap kan, sama aja kalau menurut saya. Ya Bu, saya cuma ingin tahu berapa harga yang akan Ibu berikan kepada kami. Ibu maunya tiga. Tiga apa Bu? 300. 300 ribu? Ya. Semuanya? Iya, semua yang tadi dilihat. Meter. Iya. 1 meter. Bu, begini Ibu ya. Ini saya ini kan dalam rangka membantu Kang Aep. Ya. Jadi saya juga bukan orang kaya karena ini uangnya dari para donatur. Jadi bukan dari saya uangnya. Ya, ini membantu Kang Aep karena punya anak tiga yang sudah ditinggalkan oleh ibunya. Ya. Gitu loh ya Bu ya. Jadi ini dalam rangka kami mungkin beramal lah gitu ya. Loh ya. Nah, Bu, ini kan tadi tanahnya agak masuk ke dalam ya Bu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan Ibu juga memberikan kelonggaran. Bu, kalau 150.000 saya akan bayar, Bu. Langsung saya bayar. Gitu loh. Kemudian saya akan ambil 100 meter pasti. Gitu. Jadi 100 meter kali 150 itu 15 juta. Jadi tidak ada enjingar besok sekarang 5 juta, besok 10 juta enggak. Saya akan bayar cash. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kalau bayarnya mau 1 meter 200.
Oh, 1 meter 200. Iya. Ya, alhamdulillah kan udah sedikit turun. Iya. Ya, 1.200. Ya, 200. Aduh, Bu. Bu, nanti kan saya itu memberikan kepada Kang Aep itu kan bukan hanya tanahnya saja, harus membangun juga. Sementara biaya kita juga tidak banyak, gitu ya. Jadi kalau saya rasa itu kan agak masuk ke dalam. Saya rasa kalau 150.000, 15 juta langsung kita akan bayar besok, diukur-ukur yang benar. Ya, nanti kalau misalnya itu kan agak dari belakang sampai ke depannya agak begitu ya, Bu ya. Ya dihitung aja. Nanti kalau misalnya ini tanggung karena ininya dari belakangnya kecil ke mukanya melebar, misalnya tanggung ya. Ada 103 meter, ya udah yang 3 meter ini tetap nanti dihitung, Bu, gitu loh. Iya, iya. Lebih gitu dibayar, lebih dibayar. Karena kalau mau 100 meter mungkin kan ke sebelah sarananya agak besar. Jadi kalau di situnya agak sempit ya, jangan mitarnya di ya mau dikolasi ke dalam kayak ya namanya. Ya lempeng kan atulah cek Sunda mah. Ya boleh. Boleh, silakan aja, monggo aja gitu Bu. Yang penting kita ada sepakat harga dulu. Ibu sepakat, Kang Aep sepakat. Nanti kita akan menggunakan ada Pak RT, ada pencatatan bagian tanah dari desa supaya tertib. Ibu jangan rugi, yang beli juga jangan rugi. Iya, iya. Ya. Ya. Ini saya rumutan itu iya. Gak ada. Cuma bersih, bersih. Ada mencatat. Ya, bersih. Jadi, kemarin dari siapa? Kang Aep informasinya. Oh, Kadio itu dongkal. Oh, dongkal sendiri. Ya, jadi bersih. Saya sendiri, bukan. Rayina. Alok, alok. Alok, alok di dia. Alok, oh aloknya. Ya. Ibu. Ya udah. Ya dari pihak kita tidak ada Bu 10%, Bu 2%, Bu 5% tidak ada. Nah, hoyong kata ke kitu. Tidak ada. Ke mana? Tidak ada. Teu ngan teu mencatatna Ibu hoyong. Rek anu-anu di nan mina teh naon? Komisi enak komisi. Komisi. Tidak ada karena terjadi di Pak Teja Bunten ya. 5%. Tidak ada. Tidak ada. Dari pihak saya Kakak yang kemarin yang menghubungkan siapa? Ade Kang Aep, ya tahan, pokoknya nggak ada komisi, ya, oke Kang ya, ya itu harus membantu, ya jadi kita Kang Aep tahunya dari adanya, bilangin sama adanya nggak ada komisi-komisi. Adi, adinya, alo. Hari Kang Aep makan itu teh. Lagi. Bojona. Bojona lagi Kang Aep, hari Kak Pamegatna ibu mah jantan. Ya, alo. Ya, jadi saya tegaskan Kang Aep kasih tahu pengertian ke alonya ke adiknya itu. Cari. Tidak ada komisi-komisian ya, karena ini adalah dalam rangka sosial beramal, jadi kita hindari hal-hal seperti begitu ya Bu ya. Bagaimana Ibu, saya tanya sekali lagi, apakah Ibu kasih? Baiklah, doakan guru ganti tanggal itu 200. Tadi katanya udah sepakat 50.000. 150.000. Nanti 200 ya 100. Ya udah 15 juta aja ya. Lebih sedikit atau lah. Oh, 17. 17. Aduh 17 loh ya. 17. 17 juta. Udah gini aja ya. Ibu maunya 17, saya maunya 15. Ambil tengah-tengah aja. Bagi dua. 16 juta saya bayar, ya. Saya, Ibu gak, jangan mikirin komisi ke saya, yeah. Saya nggak ada. Siapa-siapa gitu. Saya lillahi ta'ala nggak ada, ya, nggak ada komisi-komisian. Ya Bu ya, sepakat ya Bu ya. Kita apa-apa akan, lah, udah. Ya udah. Ya jadi sedekah sabuat sama. Amin, amin ya Allah. Ayo karunya. Ah, gitu. Wah, ya hatur nuhun pisan banyak banyak. Hatur nuhun. Nah kamari ya tanah nak ke mencatat nama cina upami bade cina kedah enga cepat ya cina mau milarian teh anu atan teh cina langsung berkena untuk bahar kita sekali. Jadi Pak, jadi begini Pak Bahang sama Ibu ya, mudah-mudahan kita dalam rangka menolong anak yatim anak piatu ya. Sekali lagi kalau Kang Aep sendiri mungkin saya nggak tolong Bu ya, ya. Biarin aja gitu. Tapi ini yang saya lihat ini anak-anaknya, apalagi ada yang masih balita yang sangat kecil-kecil kan kesian gitu ya Bu ya. Di sana cari kok mau membantu, biarin aja nggak apa-apa Bu, biarin namanya juga anak-anak, biarin aja ya. Cari di sana juga kan tanah orang gitu. Kalau namanya tanah orang kan nanti kalau tanah dijual besok juga langsung didepak kan bingung Kang Aep gitu. Siap lagi untuk itu saya dan ibu ini udah terlibat dalam rangka membantu secara tidak langsung ya Bu ya.
Sekarang kita sepakatin dulu, setuju ya Pak ya, harganya 16 juta rupiah, 100 meter ya Bu ya. Iya. Ya Bu ya, sepakat dulu ya Bu ya. Oke, baiklah. Baiklah kawan-kawan, berarti tahap selanjutnya adalah bagian pengukuran bersama Pak RT, Pak RW. Ya, yang saya yakin tidak bisa dilakukan pada hari ini. Ya, karena RT-nya nggak tahu kemana, RW-nya, desanya juga kan harus dikasih tahu dulu gitu loh ya. Jadi persiapannya harus benar-benar matang. Jadi besok kita akan lanjut penghitungan. Kalau pembayaran hari ini juga bisa. Ya, Ibu punya nomor rekening bank? Gak ada. Jadi besok yang harus ada RT RW ya, Pak Mandor, Mandor bagian pencatatan di desa, lalu ada anak bapak, anak bapak ada dua orang, minimal dua orang dan saksi-saksi sebelah sini nanti warga. Jadi kedepannya supaya tidak ada keributan yang tidak saya inginkan seperti itu. Ya, jadi Kang Aep tinggal di sana juga enak, Ibu juga nyaman gitu ya. Ya Kang Aep, ingat Kang Aep. Abah Aang ini sudah membantu Akang. Akang harus nanti balas kebaikan juga ya kepada Aang dan si emak ya. Oke kawan-kawan. Ya. Masa jangan dulu mana kebohongan. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Kang Aep. Salim Kang Aep ya, Kang Aep ya. Bagus ya. Ya alhamdulillah Kang Aep 100 meter Kang Aep dapat ya dengan harga 16 juta. Besok besok kita akan turun. Saksikan selalu petualangan alam desaku. Alhamdulillah akhirnya tiba waktunya kawan-kawan sampai dengan hari ini ya, dan sekarang kita akan lakukan pembayaran dulu sambil menunggu perangkat desa datang ya. Untuk pembayaran sengaja kita tidak libatkan orang banyak karena dikhawatirkan nanti namanya uang kan sensitif kawan-kawan ya, seperti itu. Ayo Kang Aep. Assalamualaikum. Ayo Kang Aep pakai dulu. Oh iya Pak, alhamdulillah. Akhirnya hari ini kita berjumpa kembali Pak. Ya. Iya Dio. Assalamualaikum Pak. Bah doang Pak, punten. Kemana sih Mak? Itu tuh. Oh iya, iya, iya. Ya, sesuai janji saya kemarin hari ini mau datang ya. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, sesuai janji saya kemarin bahwa pada hari ini saya akan membayar tanah yang kemarin Kang Aep sudah disepakati sama-sama ya, yaitu 16 juta rupiah untuk 100 meter ya, dan ini akan saya bayarkan Pak, silakan nanti Bapak hitung kembali ya. Ini saya bayarkan Pak 16 juta rupiah. Ya, Pak ya. Ini siapa nih? Putra. Oh, Putra ya udah boleh masuk sini. Enggak apa-apa, masuk aja. Ya, silakan Bapak hitung dulu. Ya, Pak ya, nanti setelah uangnya sudah pas. Akan sebelah situ, Kang. Biar masuk, Kang. Sebelah sini. Ya, enggak apa-apa. Oh, anaknya Ibu ya. Belum kenal aja. Sini-sini, Kang ya. Sebagai saksi, jadi sebagai saksi. Silakan dihitung dulu. Jadi biar abahnya tenang hitungnya, jadi kita akan tunggu dulu ya. Sok dihitung aja Pak, dihitung dibantu sok sama-sama ya. 10 pas gitu. Ah, sudah pas uangnya? Sudah pas ya. Oke, baik. Silakan dibengket heula. Alhamdulillah, berarti hari ini kita sudah melakukan pembayaran kawan-kawan dan akan dibuatkan kuitansi di atas materai ya, nanti untuk tanda bukti pembayaran. Sudah pas ya Bu Haji ya? Ibu sudah dihitung sudah pas, Abang sudah dihitung sudah pas ya? Jadi saya jam kabulan dulu ya? Jam kabulan dulu, jam kabulan. Iya pasti itu. Saya sama siapa nih jam kabulnya nih? Sama Abang. Oh sama ibu. Ibu yang punya. Oh ibu yang punya tanah. Baiklah kalau gitu. Bu,
Dengan ini saya akan ijab kabul kawan-kawan dan disaksikan oleh anaknya Abah juga ada Kang Aep dan juga pemirsa semuanya ya. Ibu, ya dengan ini saya serahkan uang senilai 16 juta rupiah untuk pembayaran tanah seluas 100 meter ya Bu ya. Ibu menjual tanah luasnya 100 meter, kena uang 16 juta. Ya, 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 sudah Ibu terima uangnya ya Bu ya. Sudah terima. Berarti tanahnya akan kita ukur ya Bu. Sah ya Bu ya. Sah ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Bisa ningali. Kang Aep salaman dulu. Ya, salaman. Ya, salaman. Salaman sama Ibu Kang Aep. Ya, jadi dengan ijab kabul ini, ya Kang Aep sekarang sudah memiliki tanah ya Bu ya. Mulai detik ini Kang Aep sudah punya tanah berarti seluas 100 meter yang akan kita ukur ya. Dari batas-batasnya sebelah mana aja ya, ya. Ya, sah ya Pak ya. Ya. Nah, baik. Ini ada teteh juga ya, saksinya ya Teh ya. Incu. Oh, cucu. Ya. Nanti saya akan buatkan ya kuncinya ya Pak ya. Ya. Sekarang katanya sih perangkat desa sudah ada di depan, ya. Jadi kita akan langsung ke sana ya untuk ya. Apa namanya untuk melakukan pengukuran. Ya udah kita ke sana ya. Ya. Ibu mah bersih orangnya apa? Bersih. Itu bersih. Kita nggak ada buat saya nggak ada komisi, buat saya nggak ada itu udah silakan buat ibu. Ibu mah perangkat desa tanggung jawab apa? Berarti kita apa? Tanggung jawab apa? Oh ya itu mah. Makanannya di ibunya di sana dari anak. Ya amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka yuk ayo kita ke sana yuk. Wah, ibu mulih di mana? Oh, Solo, mohon mangga lajengkeun. Nah, jadi itu yang ada saung itu kawan-kawan tanahnya tuh yang kemarin tuh ya. Tidak begitu jauh dari pemukiman warga ya. Ini ada tetangganya yang deket nih ya. Jadi oke lah. Sama kalau menurut saya kawan-kawan bahkan auranya tuh lebih dapat di sini kalau menurut saya dibanding dengan di sana. Di sini lebih terang, lebih bercahaya dan lebih bersinar. Kalau di sana kayaknya terlalu rindang dan gelap gitu loh. Ya, nah ini ada bagian pengukuran dari Pak Mandor dan itu juga ada anak-anaknya dari pihak keluarga sebelah sana kawan-kawan. Jadi ini bocah juga sebagai saksi nih. Nanti ya bocah-bocah ya. Hei, bocah-bocah. Ya. Ya, kita ke permasalahan inti dulu kawan-kawan. Ya. Mana Pak Mandornya? Saya belum kenalan. Yang mana? Oh, Pak Mandornya. Ya, permisi ya. Oh, nuju. Oh, lagi ngukur dulu. Ya, silahkan. Oh, langsung diukur. Sementara tadi kita transaksi ternyata ini udah diukur kawan-kawan. Ya. Jadi memang kebetulan ada batas tanahnya ini. Ya, ada batas tanahnya ini dengan kebun orang lain. Ya, 100 meter mau luas, 16 juta kawan-kawan ya. Alhamdulillah lah, masih masuk plafonnya. Karena kebetulan Kang Aep juga punya banyak bahan-bahan. Alhamdulillah nih saksinya banyak kawan-kawan nih ya. Itu sangat penting saksi itu. Nah ini sudah merupakan jalan umum kawan-kawan yang menurut si bapak ini udah gak mungkin ditutup jalan ini. Jadi sudah aman. Jadi sampai kapanpun ada akses jalan untuk menuju ke rumahnya Kang Aep nanti yang baru kawan-kawan. Alhamdulillah luas ini. Ya. Jadi nanti ketiga anak piatu punya rumah dan halaman untuk bermain ya. Terima kasih banyak nih untuk seluruh donatur petualangan alam desaku. Saya dan keluarga Kang Aep hanya bisa mendoakan mudah-mudahan selalu dalam keberkahan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu dalam kesehatan, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Mandor, ya. Berarti ini sudah sah ya Pak ya? 105 meter totalnya yang sudah saya bayar kan 100 meter berarti ada kekurangan 5 meter ya? Ya Bah ya, jelas ya Bah ya. Jadi nanti pihak balai desa akan membantu Bah ya menjadi atas nama Kang Aep seperti itu. Berarti sudah sah ya ini ya? Baik, terima kasih untuk
bapak-bapak dari Balai Desa dan Pak RT yang mungkin pada hari ini sedang libur, saya minta tolong ke sini ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah kawan-kawan, rupanya pengukuran tanah sudah selesai ya, Pak ya. Ya, ya Ibu ya. Ibu ya. Sudah lihat tadi patoknya Kang Ayep ya. Dan totalnya ternyata 105. Ya. Karena mungkin tanggung kawan-kawan ukurannya begitu ya. Ya Pak ya, Pak ya. Jadi kita ada kekurangan 5 meter, berarti 5 dikali 150. Ya. Jadi berapa Pak? 7,5. 750.000 saya akan bayarkan kekurangannya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pak, karena saya sangat artinya mengapresiasi, artinya saya sangat kagum, artinya saya kumahnya mencek bahasa Sunda mah nyaku kasayan Bapak. Nah, itu banyak terima kasih. Bapak, banyak terima kasih ya atas kebaikan Bapak. Ya. Jadi yang harusnya 750.000 jadi saya bayar 1 juta rupiah kawan-kawan ya. Terima kasih. Ya, ya. Nah, ini saya mohonnya sing kertas salam bisa ya. Jadi aku yanu eta nana ka sing lampung di itu pagetasanana. Amin. 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 Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin Bu. Jadi saya jawab lagi ya Bu ya. Sama Bapak ya, sama Ibu. Jadi terima Ibu dari Ibu dulu ya. Iya boleh boleh. Terima Ibu terima jual tanah 105 meter nya ku Duku Artos beneran genep jantan 17 ya, genep belas. Enggak, 16,750. 16,750 begitu. Iya, ya, baik. Yang akan. Sama Ibu, saya terima tanahnya ya Bu ya. 105 meter ya Bu ya. Jadi nanti. Jadi nanti akan di apa namanya pecah SPPT-nya oleh pihak desa tadi 105 meter ya Bu ya. Oke, baik. Alhamdulillah kawan-kawan, akhirnya Kang Aep ya memiliki tanah seluas 105 meter dengan harga yang sangat pantas. Bahkan saya sangat merasa puas nih dengan kebaikan Ibu dan Bapak. Amin. Ya. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu amal juga. Amin. 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 Mungkin sebetulnya Bapak ini kan enggak niat jual tanah, tapi karena melihat Kang Aep ini perlu dibantu, jadi Ibu ini juga menjual. Jadi terima kasih banyak Ibu ini. Sami-sami. Mudah-mudahan Ibu dilimpahkan rezeki yang banyak. Amin. Sehat selalu. Amin. Ya, dan selalu diberkahi oleh. Amin. Sami-sami. Sami-sami Ibu. Ngaduakeun ka Bapak gitu. Amin. Terima kasih Bu Caca selalu beri gitu kan untuk sanana Pak. Ya, mohon amin amin. Baiklah kawan-kawan, kita cari ya. Baiklah kawan-kawan, untuk tahap selanjutnya besok kita akan angkut barang-barang Kang Aep ya, dari mulai batako, kayu kita akan angkut ke sini ya, dan juga seperti biasa akan mulai membuat pola rumah, desain rumah, dan kita akan langsung belanja kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang ingin menyumbangkan untuk Kang Aep ya, silakan ke rekening ini kawan-kawan ya. Ya silakan. Demikian kawan-kawan kegiatan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Cina, Bro.